pasang sini ya. Mantep jiwa. Yo. Ya udah kalau gitu mana? Guys, mecha base-nya max level, keren cuy. Yo, apa nih? Ya ampun. What? Heal, balik lagi HP-nya ke. What? Yo, what's up bro? Terbang cuy. Halo guys, bertemu lagi di channel Hayogo dan hari ini kita akan memainkan game Skibidi Tower Defense dari Roblox. Jadi kali ini kita bakal coba game Skibidi Toilet yang bertema Tower Defense. Guys, kata mereka game ini punya efek yang lebih keren daripada Toilet Tower Defense. Cuma Bang Hayo belum tahu karena belum coba. Lalu di sini ada Probes, Fajar, Nana, Helikopter, dan Apple. Halo. Oi Fajar, berubah jadi toilet? Iya, mantep jiwa. Berak, Skibidi dop, yes, Skibidi dop, nyit. Kocak dah, kepalanya ke flash. Yowes, kalau gitu, sebelum kita mulai game ini, ada kode ya. Nanti Bang Hayo bakal tuliskan di sini. Tapi ingat, setiap kode ada masa berlaku. Guys, untuk kodenya, perhatikan huruf kecil dan spasinya juga ya. Ya udah, kalau gitu Bang Hayo mau beli unit dulu. Karena dapat koin dari kode. Kayaknya Bang Hayo beli soldier, equip dulu, dan di sini Bang Hayo juga beli game pass cuy, yaitu Mecha Base. Cuma ukurannya gede teman-teman. Ya udah kalau gitu, yuk guys, ready, go. I hate Skibidi. Parah, kameranya bisa ngomong cuy. Ya udah kalau gitu, go. Yuk masuk sini dan kita bakal teleport. Oke, pilih easy karena kita masih noob. Hah, ada pro player? Siapa Fajar? No, kamu aja level 1. Oh, Bang Hayo. Kagak dong, Bang Hayo masih level 1 Fajar. Nah, mereka pilih Skibidi GT. Ada mobil Pak Pol, lalu ada Golden Toilet. Ya udah kalau gitu, teman-teman, yuk pasang. Go. Oi, buruan cuy. Sini Fajar, sini. Nah, tuh mereka juga beli tempat speakerman ya. Katanya sih buat spawn speakerman. Nah, Bang Hayo bakal pasang dulu di sini. Gunnernya butuh $100 cuy buat upgrade. Lalu ini speakerman-nya spawn dari itu teman-teman, dari unitnya Robes sama Fajar. Maju speakerman. Yang ini speakerman-nya nggak joget-joget ya guys ya, tapi pakai baseball bat. Tuh, tabok teman-teman. Lalu Skibidinya meninggoy. Oke, udah upgrade tapi nggak ada perubahan ya guys ya. Masih sama. Bang, jangan pencet F pas klik tower. Emangnya kenapa Fajar? Nggak ngerti Bang Hayo. Dan di sini Apple-nya pakai bomber ya guys ya. Kameramennya bisa lempar bom. Oi Fajar, jadi bosnya ya. F-man, bukan G-man. Tuh teman-teman, kaboom. Not bad. Berikutnya Bang Hayo bakal pasang sniper. Jaraknya jauh cuy, bukan kaleng-kaleng. Lalu buat mecha base butuh 2,5K. Berikutnya lagi di sini soldier. Bang Hayo pasang aja teman-teman. Yang soldier pakai senjata M6 ya. Bang Hayo agak lupa. Kamera noob. Oi Fajar. No. Ini kameranya pro player cuy. By the way, Skibidinya kecil banget ya guys ya. Bang Hayo perhatikan dulu. Ya ampun, ditabok. Tuh teman-teman, mukanya hitam cuy. Kayak silver gitu sih, bukan hitam. Lalu ada yang biru. Hah, wave 5 ada bos. Udah kelewatan dong. Dan sekarang udah wave 10 teman-teman. Wow, speakerman-nya kali ini punya baseball bat warna merah. Bukan sih, itu auranya cuy. Teman-teman, by the way jangan lupa juga ya like video ini teman-teman. Lalu subscribe bagi yang belum subscribe. Makasih guys yang udah mau support Bang Hayo. Sehat selalu kawan. Amin. Oi, Probes mana ya? Gak kelihatan cuy. Where are you? Ya ampun. Halo. Oi bocil, napain? Aduh. Kurang kerjaan nih bocil. Ya udah kalau gitu sedikit lagi. Toiletnya kali ini transparan cuy. Toilet hantu. Lalu tiba-tiba muncul. Ayo. Kaboom. Yeay. Nah sekarang Bang Hayo udah punya 2,5K. Lalu pasang sini. Ini cara pakainya gimana ya? Nanti bakal spawn gitu. Where are you? Mantep jiwa teman-teman. Tuh, make cameraman. Tapi masih kayu. Ya, ini mah bukan robot. Hade. Robot kok kayu? Kasihan. Ya udah, kalau gitu harga upgrade-nya berapa? 5,5K.
Oh iya guys, pastikan kalian tonton sampai akhir juga ya, karena nanti Bang Hayo bakal beli Titan Speakerman upgrade. Lolo, teman-teman, ini skibidinya flying cuy. No. Guys, pasang sniper guys. Go. Kalau enggak kalah cuy. Ayo teman-teman, pasang. Oi Fajar, helikopternya bukan lu kocak. Ya udah, kalau gitu Robesnya udah bantuin cuy. Harusnya meninggoy. Oh no, tembus cuy. Sayonara, bye-bye. HP kita berkurang 3. Lecet sedikit. Ya ampun, helikopternya banyak cuy. Kok sekarang malah helikopter mulu ya yang muncul? Oh no. Ya udah kalau gitu Bang Hayo pasang lagi sini teman-teman. Lalu up lagi, punya Probes bukan kaleng-kaleng. Snipernya level 3 semua. Wah, kali ini toilet defense-nya agak rumit sedikit ya guys ya. Karena ada tipe flying gitu dan cuma unit tertentu yang bisa serang. Hah? Press F, Bang. Buat apa ya? Nggak ngerti. Oh no. Klik sniper dulu, lalu tekan F. Oi, Fajar. Why, kesel cuy. Lah, ngelawak nih bocil. Ya udah kalau gitu pasang lagi. Mahal woi harganya, 500. Sekarang skibidinya ada armor cuy. Tuh pakai seal. Teman-teman, defend. Bang. Nah, sekarang kita bakal lihat ya guys ya, mekanya gimana. Oh, rupanya Gatling gitu cuy. Tuh, pew. Mamam. Udah max Probes speakernya. Bang Hayo bakal coba cek teman-teman. Jadi big speaker man. Yo. Teman-teman, yang giant makin banyak loh. Lalu ada yang ungu teman-teman. Tuh, toilet maling pangsit. Ada hoodie-nya. Hah? Wizard? Oh, penyihir. Ya ampun. Giant toiletnya meninggoy ya. Kayaknya gitu teman-teman. Ya udah kalau gitu ada helikopter lagi. No, helikopter kayu. Oh no. Defend. Ayo meka. Mekanya tetap kayu ya. Ampun, apa gunanya Bang Hayo upgrade? Nah, sekarang Bang Hayo bakal up lagi snipernya, teman-teman. Lumayan, areanya gede. Ku bantu doa. Oi, bantu juga pakai unit cuy. Doa tanpa usaha tak patut. Ayo, defend. Apalagi tuh? Oh, rupanya beneran cuy, wizard. Tuh, ada tongkatnya, teman-teman. Mecha Bang Hayo langsung hancur. Why? Tolong lah ya. Ayo, maju. Big speaker man, tabok. Wizardnya meninggoy. Tuh, ada suaranya teman-teman. By the way, udah wave berapa ya? Oh, rupanya 28 guys. Tuh, skibidinya ada warna hijau guys. Tunggu. Mekanya beda loh. Teman-teman, sekarang nggak itu. Nggak kayu, tapi besi gitu teman-teman. Wow, berarti yang tadi masih awal ya. Nah, kok tiba-tiba ada musik? Aneh cuy, what happened? Bosnya mana? Where are you, boss? By the way, di sini masih ada heli kayu ya. Tuh, jatuh teman-teman. Ayo, maju. What? No! Basso! Tapi yang versi upgrade cuy. Teman-teman, defend. Bentar, upgrade. Habisin aja duitnya, teman-teman. Udah wave 30. Ayo, maju. HP-nya 2,5K, teman-teman. Nah, berikutnya lagi. Lulu, ada G-Man, cuy. Ya ampun, halo om. HP-nya 32,5K. Ya, apa tuh? Ada skill-nya, guys. What? Oh, no. Yo, ngeri. Ayo, tembak. Ini G-Man-nya keras loh, guys. Ya ampun, guys, bisa gagal loh. Aku juga keras, nggak bisa mati. Woi Fajar, bantuin. Ngeri, ayo, udah 10K. Mekanya juga sekali sentuh, langsung kabum. 7K, mantep jiwa. Bisa teman-teman, bisa. Sel, mantep jiwa. Oh no, kena stun cuy. Pada saat G-Man-nya shockwave gitu, bakal ke-stun semua teman-teman. Nah sekarang dia kabum. Yeay. Mantep jiwa. Berak skibidi dop. Yes. Skibidi dop. Nyit. Kami para noob telah berhasil. Untung aja. Helikopter. Ya sekarang kita udah pangkatnya bukan noob lagi, tapi medium. Belum pro. Baru aja selesai yang easy. Ya udah kalau gitu guys, Bang Hayo udah beli upgrade Titan Speakerman. Keren banget ya guys ya, ada armornya. Lalu Matsudir juga sarankan Bang beli businessman supaya dapat banyak duit.
Ya udah kalau gitu, teman-teman, yuk go go go. Berikutnya mode normal. Tempatnya keren cuy. Ayo teman-teman, kalian fokus unitnya ya. Bang Hayo bakal farm dulu. Alamak, harga Titan Speaker Man upgrade-nya mahal cuy, 16,5k. Hade. Ya udah kalau gitu, ayo Kang Bisnis kasih Bang Hayo uang. Guys, musuhnya tuh ada kameramen infected cuy. Dan dia dulu. Rupanya lepas teman-teman. Kirain ninggoy. Lalu ada thumbs up. Kocak. Hello kameramen, wait for us. Kami akan menyelamatkanmu. Tapi Bang Hayo bakal fokus naikin farm dulu. Gak apa-apa, unit mereka udah pada pro. Tutu, udah meninggoy. Nah, lepasin, lalu thumbs up. Good job. Ayo, defend. Tutu, ada skibidi zombie cuy. Kepalanya hijau. Bantu satu deh, biar gak kelabakan. Tutu, robot kayu. Maju. Oh no, sniper. Peo. Dan dia, teman-teman, mantep. Ayolah, kenapa gua pencet F? Makanya, jangan nakal. Karma is real. By the way, pintunya keren juga ya guys ya. Tuh, kayak gitu teman-teman. Lalu di sini ada portal. Loh, portalnya kok pindah? Aneh cuy, makin maju. Skibidinya bisa buat portal sendiri. Ya udah, kalau gitu... No, teman-teman, snipernya udah mulai kurang woy. Oh no. Lecet lagi dah. Hade. Mekanya kocak teman-teman. Padahal tinggi. Tapi nggak bisa serang yang flying. Ini skibidi apalagi dah. Tiba-tiba bisa mengecil cuy. Tuh, makin kecil. Lalu jalannya makin kenceng. Tapi gara-gara bomber langsung meninggoy teman-teman. Yowes, upgrade farm lagi. Kali ini duitnya jadi gold. Mantep jiwa. Sekali wave dapat 1k. Loh, what? No, teman-teman, ada skibidi roket cuy. Kenceng. Meka, ayo kaboom. Yeay, mantep. Nge-lag ya Bang Hayo ya? Oh bukan teman-teman, rupanya mereka udah meninggoy. Dan portalnya makin jauh lagi. By the way, sekarang udah wave 21 loh. No, kayaknya nanti gak sempat cuy buat beli Titan Cameraman upgrade. Maksud Bang Hayo sempat beli sih, tapi nggak bisa lihat upgrade max levelnya teman-teman. Nini, gila, GG, gimang. Areanya gede cuy. Pasang sini ya, mantep jiwa. Yo, what? Kaboom, GG, ngeri. Tuh teman-teman, wah ada cahayanya cuy. Gede teman-teman. Wah, pantesan mereka bilang ini efeknya lebih keren ya guys ya. Rupanya seperti ini. Wow, lalu harga upgrade-nya 32,5k. Mahal. Tutu, kaboom. Bahkan yang flying. Lolo, kok malah serang Apple? Aneh cuy, tadi cannon-nya ke atas. Kocak, Apple. Lu dideteksi sebagai itu skibidi. Nah, kalau gitu, kaboom lagi. Damage-nya berapa ya? Rupanya 50. Jangan sampai Bang Hayo tekan F cuy, nangis nanti. Ya udah, kalau gitu upgrade mecha dulu ya guys ya. Bang Hayo penasaran, upgrade aja mechanya level 3. Dan kali ini robot apa ya? Wow, rupanya di sini ada NPC cuy. Tuh, NPC-nya pakai baju merah. Nah, tuh mekanya tuh. Kali ini pakai Gatling cuy. GG gimang. Nggak seperti sebelumnya. Sebelumnya pakai Gatling juga nggak sih? Kok kayaknya ada deh. Atau cuma perasaan Bang Hayo ya? Pokoknya gitulah guys ya. By the way, sekarang udah wave 27. Bang Hayo bakal coba up lagi teman-teman. Lalu berikutnya lagi 57,5k. Tuh guys, kameramen. Bukan, meka kameramennya ada aura. Bentar, ukurannya makin gede ya. Bener cuy, makin gede teman-teman. Beda sama yang tadi. Tembak. Go. Tuh, banyak infected cuy. Thumbs up. Kaboom. Hah? Heli toiletnya bisa skill? Untuk Titan Speakerman upgrade-nya, sabar dulu ya guys ya. Kali ini bosnya ada petir-petir cuy. What? Oh no, teman-teman, defend. Oh no, kali ini helinya yang gede teman-teman. What? Helinya bisa terbang tinggi cuy. Tuh. Ya ampun, lu bisa beam.
helinya bukan kaleng-kaleng, tapi udah meninggoy. Good job. Dan bosnya mana ya? Udah wave 33. Lulu. Jangan-jangan nanti kita bisa lihat Titan Speakerman upgrade. Hoho. Ya udah, kalau gitu kita bakal fokus lagi grinding. Kata Probes normal 50 kayaknya. Oh no, helinya juga rame, pakai skill lagi dan ini ada toilet horror. Ya udah, kalau gitu Bang Hayo bakal up ini, mantep jiwa, udah max level. Where are you, Mecha Base? Dan berikutnya, lu, bosnya teman-teman. Tuh, Infected Titan Speakerman. Yo. Apa nih? Ya ampun. Oh! What? Oi, defend teman-teman. Buset dah, bosnya ngeri. Dan HP-nya 97,5k. Guys, defend guys. Oh no. Oh no. Mama. Oi, this is Bang Hayo di boom. Parah. Ya udah kalau gitu mana? Oh, guys, Mecha Base-nya max level, keren cuy. GG Gimang, Gatling-nya bercahaya. Tutu. Widi, not bad. Ya udah kalau gitu Bang Hayo pasang sini lagi. Oh no, nggak bisa teman-teman, cuma boleh satu. Ya elah. Guys, sorry ya. Sebenarnya game ini seru sih, ada musiknya juga. Cuma masalahnya Bang Hayo nggak boleh pasang musiknya, nanti takutnya kena copyright guys. Kalau misalnya kalian mau coba pengalaman yang maksimal, coba aja sendiri, linknya ada di deskripsi video. Ayo, Mecha Gatling, maju, upgrade ini GG Gimang yang kedua teman-teman. Sekarang damage-nya udah 50. Oh sebelumnya agak rendah. Yo, ngeri, ayo Gatling, tembak. Yo, kaboom. Itu sebenarnya buat apa ya guys ya? Kayaknya buat stun gitu dah. Bang, gua ada 200k. Ya ampun, Fajar, lu ngapain aja? Beli unit cuy. Teman-teman, ayo, udah mau capai woi. Oh no, pintunya sini. No, mama. Guys, 20k. Ya. Ahaha, kaboom. No, finally kita kalah. Why? Loss. Lumayan sih, dapat 600. Rip. 2 hours later. Guys, sekarang kita udah pada pro nih. Di sini ada Fajar, lalu Embe, Apple, Robes, dan Matsudir. Dan ini mapnya garage ya guys ya, atau garasi. Ukurannya gede teman-teman. Cocok buat hard mode atau normal. Yowes, kalau gitu Bang Hayo bakal up lagi. Titan Speakerman upgrade max level. Kaboom. Maju. Oh iya guys, Bang Hayo juga udah up bisnismennya ya. Tuh, mereka naik power cuy, kayak CEO. Pokoknya sultan. Lalu Apple-nya di sini punya TV Man, tapi ini versi large TV Man. Lalu Fajar-nya punya minigun cuy, ngeri. Minigunner-nya ada RGB. Lalu di sini punya Probes juga ada kameramen pemadam kebakaran. Dan sekarang Infected Speakerman, I will heal you. Teman-teman, let's revenge. Jangan takut sama beam-nya teman-teman. Kalem. Oh no, kapal Bang Hayo bergoncang hebat. Lebay. By the way, HP bosnya tergantung berapa pemainnya ya guys ya. Di sini dia 120k guys, karena kita main 6 orang. Ayo teman-teman, pantang menyerah. Maju. Titan Speakerman upgrade. Heal yourself. Kok aneh tuh teman-teman, HP-nya udah tinggal 23k. Tapi kalian mesti hati-hati. Di sini bosnya bisa heal cuy. Oi, Probes malah pasang wall. Udah nggak guna kocak. Aduh. Ya udah, up lagi teman-teman. Yang ini GG Gimang. Tuh guys, HP-nya udah 9k, hampir meninggoy 5k, dan dia akan heal. Balik lagi HP-nya ke... What? Yo! What's up, bro?
terbang cuy. Tadi HP-nya langsung 20k lagi teman-teman. Bosnya bukan kaleng-kaleng, tapi punya kita juga bukan kaleng-kaleng. Oke, Mecha, Mecha, maju dan ha, boom! Kuru-kuru, lolo, kepalanya lepas cuy dan kita win. Yeay, finally setelah 3 kali percobaan. Good job kawan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya dan terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Gue berharap dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat saja dan tetap bahagia. Jangan lupa untuk like and see you in the next video.